Halo teman semuanya, kembali di channel YouTube saya Gun P Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut teman-teman bertrading di broker Binomo ya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman buat kalian untuk mengklik tombol subscribe dulu. Klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini. Jangan lupa klik tombol like, share serta komennya, dan saya sampaikan nontonnya harus sampai habis semuanya, jangan sampai di skip-skip. Seperti biasa teman-teman, baik kalian yang perlu bergabung, ini saya mainnya di broker Binomo ya. Inilah trading binary option. Ini broker Binomo, bisa kalian daftar dulu. Kalau belum punya akun teman-teman, kalian daftarkan dulu akun kalian di Binomo. Bisa kalian buka di aplikasi ataupun di website teman-teman ya. Di aplikasi dan website, jika kalian aplikasi itu ada di App Store dan di Play Store secara gratis, kalian download aja aplikasinya. Dan ini saya bermainnya di aplikasi teman-teman ya, bukan browser ya. Jadi tergantung orang, dia ada yang seneng main di aplikasi ya, dan di browser tuh tergantung orang teman-teman ya. Kalau saya lebih senangnya mainnya di aplikasi sih, tergantung semua orang. Jadi jika kalian sudah membuat akun kalian, kalian bisa bermain trading di binary option. Kalau kalian belum jago, kalian bisa main di akun demo. Kalau udah jago, kalian bisa di akun real ya. Kita mainnya di aset altcoin IDX. Tunggu dulu, lihat crypto IDX, kita lihat dulu marketnya. Kita ini marketnya, tunggu dulu. Oke, bentar teman-teman, ini marketnya bagus nih. Coba saya tes dulu ya. Kita coba zoom in. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini saya menggunakan dua indikator nih ya, warna merah dan warna kuning. Ini indikatornya namanya nih, indikatornya namanya SMA20 dan SMA50 ya. SMA20 ini yang warna kuning dan SMA50 yang warna merah. Dan kita mulai mainnya sekarang di $2, target harian ya $10 ya. Kalau kalian main di $2, kompensasi maksimal level 2, 2, 5, dan 11, itu kalian bisa targetnya $10. Kita lihat dulu sebentar. Oh iya, ini candlenya nih sepertinya Oke, kita akan coba di sini. Kalau ini warna hijau, kita pasang hijau. Kalau ini candle warna merah, kita pasang merah. Kita lihat dulu teman-teman ya. Kalau ini candle warna hijau, kita pasang hijau. Kalau merah, pasang merah. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Subscribe, like, share, serta komennya. Dan kalau kalian nonton, jangan sampai di skip-skip teman-temannya. Nontonnya harus dari awal sampai habis teman-teman ya. Dan terima kasih bagi kalian yang udah setia di channel YouTube saya. Terima kasih banyak banget yang udah selalu subscribe. Semoga channel YouTube kalian juga makin berkembang. Bagi kalian yang baru menunggu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semoga bulan ini atau tahun ini tercapai ya. Pokoknya kalau ini hijau, kita hijau. Kalau merah, kita merah. Oke, hijau. Pasti. Sip. Wow, mantap gocekannya. Goceknya mantap. Pas dapat atas, bro. Oke. Dan ini profit ya. Dan ini saya mainnya menggunakan aplikasi teman-teman, mohon maaf banget misalnya kalau ada gangguan-gangguan seperti kayak notifikasi-notifikasi WhatsApp, e-commerce dan sebagainya, mohon maaf banget ya. Kita siapkan kompensasi di 4 ya. Kalau ini loss, kita klik hijau. 5-4 loss nih kayaknya. Oke, kita kompensasi ya. Oh, profit ya, profit. Tapi anggap aja karena ini kita beruntung ya, karena kita tadi kegocek ya. Anggap aja kita loss. Kita masukin hijau lagi teman-temannya. Anggap tadi itu loss. Kita kompensasi di $4 dan ini $11. Kita maksimal kompensasi di level 2 ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak, karena kalau nanti kebanyakan kompensasi itu nggak bagus juga teman-teman. Nah, ya nanti kalau profit, kalau enggak, wah bahaya kan. Maka daripada itu, saya sarankan kalau kita bertrading, usahakan teman-teman ya, nggak usah terlalu banyak kompensasi teman-teman, itu bahaya terlalu banyak kompensasi. Jadi kalian memang harus konsisten itu kompensasi sampai level berapa gitu. Jangan terus-terusan, bahaya kalau terus-terusan kompensasi teman-teman, bisa habis saldo kalian. Jadi kalau kalian tuh udah
analisa kalian tuh udah bagus ya teman-teman ya. Analisa kalian udah bagus tuh sebentarnya tuh pasti sudah profit. Profit lagi teman-teman. Sip, ini baru profit. Tipis ya. Yang penting enggak kegocek, bahaya kegocek. Nah, itulah teman-teman. Maka daripada itu saya sering katakan, hati-hati kalau main trading itu jangan sampai kegocek. Kalau kegocek itu bahaya. Yaitu bisa kalian bisa loss gitu ya. Nah, ini saya udah profit. Kita coba di market lain, altcoin IDX, altcoin IDX di mana oh ini trennya naik ya. Jadi saya coba akan naik di sini sekali, tapi ini marketnya saya bilang nih kayaknya agresif nih ya. Ini adalah gede-gede, ada yang tipis, doji di sini saya coba akan masuk. Dan ini saya lihat SMA 2 SMA ini ya, indikator 2 SMA 20 dan SMA 50-nya nih dia di atas candle, candle-nya di atas nih. Jadi ini trennya naik berarti. Kita zoom out dulu cobain ya. Kita zoom out. Oh iya betul, trennya akan naik. Atau mencapai sideways ya. Kalau ini merah kita masukkan hijau. Oke, jadi nggak usah takut, santai aja. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, kita masuk teman-teman. Hijau, sip. Kita kompensasi di level 1 ya. Jadi yang pertama tuh open posisi, kompensasi level 1 dan kompensasi level 2. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya, like, share, serta komennya. Dan ini Binomo ini broker trading binary option teman-teman ya, yang bisa kalian download aplikasinya di App Store dan di Play Store, dan bisa kalian mainkan juga di browser ya. Jadi santai aja teman-teman, banyak banyak pokoknya pilihannya kalian. Jadi nggak usah perlu takut buat gimana-gimana gitu. Oh ini kita loss pasti. Pastinya jauh banget sih. Tapi tunggu dulu, karena ini candle-nya agresif nih, bahaya nih teman-teman. Kadang-kadang bisa kayak langsung profit, bisa kayak kadang langsung loss itu. Nah ini pasti dah, ini kok jauh nih. 5-4. Nah tunggu dulu. 3-2-1. Wih profit. Waduh. Profit kita kompensasi lagi. Gila. Ini teman-teman profit loh padahal. Ya udahlah, gak apa-apa lah, kita tunggu ini aja. Kalau ini loss ya udah biarkan aja teman-teman, kita udah profit ya. Kita lihat dulu apakah ini. Kalau loss kita masuk kompensasi, tadi kita udah profit masalahnya. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Kita lihat apakah ini profit atau loss. Kalau gitu ya udah kita nggak usah kompensasi, biarkan aja teman-teman ya. Nah, kita biarkan aja. Kalau ini profit berarti kita sedang beruntung teman-teman. Sedang beruntung. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Wah, wah, wah. Jangan bahagia dulu, teman-teman. 15 detik masih jauh. Soalnya candle-nya agresif nih. Candle-nya agresif nih. Ini bahaya juga nih. Oke, oke. Ya, profit, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.